Right, hello Ningero, minasan, welcome back to Nob dan Sawadu, aka Nob dan Seka YouTube channel. Kali ini kita akan claim bansos ya nih, untuk tahun baru. Jadi spesial tahun baru kita mendapatkan 200 golden ball, lalu 200 tiket dan 10 tiket emas. Very good ya, kita bisa claim ini, silahkan diklaim semuanya. Dan kita bisa cek di sini dakan gacha untuk banner Tsubasa, Yuga ataupun Gito ya. Saya sih sendiri lebih ingin Tsubasa di sini. Dan di sini masih jauh sih untuk PT 120, dengan Yuga sendiri juga sama. Sedangkan Gito di sini cukup ya, cukup banyak lah ya. Di sini tiketnya kita punya berapa ini, 38 tiket. Dan di sini setelah 17 kali gacha kita bisa dapat Gito, jadi guaranteed, very good ya. Jadi kita akan coba gacha di sini, let's go, kita sekali aja gacha langsung aja tanpa lama-lama. Menarik sih, kita dapat guaranteed untuk Gito. Kita dapat SR di sini. Koji Nishino. Yup. Terus kita bisa gacha lagi untuk ini. Yes. Nah, ini bawa-bawanya kita dapat SR sih. Let's see. Yus, kita dapat SR. Apakah kita dapat sesuatu yang GG? No, kita dapat Nita. Oh, ini belum punya ding. Let's go, Nita Shun. Lumayan sih, Nita Shun sendiri. Untuk banner ini yang terbaik ya pasti Gito ya. Kita cek bersama di sini. The best pasti Gito. Dan sementara saya punya Ichizaki, Soda ya. Lalu Sano juga punya. Lumayan sih. Dan di sini saya 6 kali gacha lagi bisa dapat Gito. Jadi kita akan coba gacha satu kali. Apa yang terjadi ya? Oke sih, karena di sini gamenya cukup free to play ya. Apa ini cuk? Oh, biru itu yang biasa aku kira, banjir. Kita lihat apa yang akan terjadi jika kita mencoba gacha dengan atau mencapai PT guaranteed, garansi Gito. Yes, jadi kalian juga bisa lihat ya kalau kalian mencapai PT berapa. Karena saya cukup mengumpulkan banyak sekali tiket sih. Yes, sebenarnya saya punya niat untuk gacha pakai golden ball ya, tapi nggak jadi. Dapat Mamoru Jir, bagus Jir, Mamoru Jir. Tinggal 3 lagi mungkin. Oke. Di spesial tahun baru ya kita dapetin situ untuk akun utama ya. Oke, dapat SR lagi. Taki, not bad. Tinggal 2. Kita lihat apakah kita dapat di step terakhir ataupun kita dapatnya setelah kita mencapai itu langsung dapat gratisan. Oke, ini biasa, normal. Dan terakhir.
Ini dia. Mana ini? Apakah tipu-tipu? Kita langsung dapat Cito ini. Damn, kita dapat Cito, let's go. Oke. Jadi gitu ya. Oke banget kita dapat Cito, very good. Dan kita akan cek untuk formasinya ya. Kalau saya pakai Cito untuk formasi ini gigi banget sih. Cito bisa taruh sini. Terus isi Saki sini. Mantap. Kita bisa di sini. Yes. Ini oke sih. Ya. Ini oke sih. Yep, ini oke sih. Very strong, bisa dipakai. Saya harus upgrade dulu isi Saki dan Cito. Kiranya. Jadi itu untuk konten kali ini ya. Jika kalian ingin gacha juga silahkan. Di sini saya mau ngumpulin tiket lagi untuk Tsubasa. Nah, Tsubasa masih banyak sih, 120 di sini. Isinya pun kiranya juga ya standar lah ya di sini. Saya dapat isi Saki dari mana sih? Kalau salah dari Tsubasa ya. Tapi nggak dapat sih, sulit untuk dapat Tsubasa juga sendiri plus main isinya sama. Anjir suaranya. Plasmen sama isinya. 120 coba. Sedangkan kayak punya banyak sekali gem juga di sini. Jadi bilang gem yaitu adalah bola emas untuk ya untuk gacha bisa. Jadi silahkan ya disimpan aja. Dan kalau bisa mencapai PT ya, karena gachanya agak sulit sih sebenarnya untuk mendapatkan karakter tersebut. Terus tiket untuk gacha juga kalian bisa dapat dari banyak event, silahkan di farming ya. Saya belum nyoba event tertentu sih, ini taktikal ini. Kalau bisa di top kalian bisa dapat tiket dari good, silahkan dicoba. Tapi kalian harus main banyak sih intinya. Itu saya pun males sebenarnya untuk gacha atau untuk farming ya. Ini Dream League ya, kalian bisa dapat ini, silahkan dia ya, tiket untuk kalian ya sampai bawah. Musuhnya sih mulai sini aku kesulitan ya, ini mulai sulit di sini kak ya, jadi hati-hati aja. Itu sekiranya untuk gacha kali ini. Kita dapat Cito. Showcase itu mungkin next time ya. Kita akan coba isi kemampuan Cito untuk ini. Dan event untuk PvP berakhir pada hari ini ya. Kemungkinan hari ini saya main ini kak, ini game. Kalau enggak ya saya main Dragon Ball Legend. Kemungkinan saya, tapi enggak tahu sih. Yes, kita bisa claim medallion. Kita bisa beli karakter lagi di bawah sini. Mungkin nih. Yep, kita bisa beli Matsuyama sih. Iki sih Matsuyama sih. Mau sih saya pak Yama. Coba kasih Matsu. Tapi kiper saya juga full power di sini. Jadi nggak perlu beli. Mizuki juga very good, very strong. Eh, sebenarnya pingin Tsubasa atau Yuga sih, tapi biarlah ya nanti aja. Gitu ya. Jadi itu aja untuk konten kali ini. Semoga beruntung bagi kalian yang gacha. And selamat tahun baru semuanya. Matane.